kualitas semakin ditingkatkan ya, apalagi untuk sampai di titik ini sih saya sudah sangat salut ya, di mana mereka itu selalu ada improvisasi di setiap produknya, selalu ada inovasi juga pastinya ya, yang membuat kita juga tertarik untuk mengkonsumsi lebih lagi. Udah kayak sandang pangan dan papan tuh. Benar. Ya. Gak lengkap kalau nggak ada grup lah. Iya betul. Kalau sejauh ini sih saya udah puas, tapi untuk harapan selanjutnya ya pasti ya itu sih tetap keep it up untuk improvisasinya dan juga tetap bisa memuaskan para konsumen-konsumen seperti kita. Oke, thank you so much. Frans, lu deh. Lu deh bro, apa kabar bro? Luar biasa bro. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Frans aja ya. Luar biasa ini. Doi-doi. Iya, gimana bro? Ini tiga orang sini orang yang penuh dedikasi dan komitmen di bidang yang mereka passionate banget, nggak kebayang bangun pagi mesti bikin konten, mikir apa konten berikutnya apaan. Berapa tahun udah bikin konten bro? Gue kayaknya udah 7 tahun lebih. Sadis. Bikin konten bro. Sadis. Lebih sadis rekening sebenarnya bro. Rekening lebih sadis ya. Daripada upaya dan daya. Gak kenal awal berakhir bulan ya. Oke, Frans. Yes. Gimana? Lu kalau sih lu main guna juga ya? Nah, percaya atau nggak percaya bro ya? Gak percaya gue bang. Gak percaya kan? Kelas 6 SD, mainan pertama gue itu Gundam. Sama. Dan tipenya itu HG Wing Gundam. HG Wing Gundam, Endless Walls. Itu percaya nggak percaya, itu pertama kali gue punya mainan Gundam. Oke. Dan yang lebih percaya nggak percaya lagi, dulu tuh gue bego banget matematika. Sama. Pokoknya sekolah gue matematika nggak kebayang. Pasti jelek terus lah. Tapi gara-gara gue ngerakit Gundam, jadi lumayan matematika gua. Oke. Okay. Aneh ya? Enggak, jadi gini. Melatih otak kan. Nah, itu kan. Nah, kalau kita bicara value ya. Nah. Value jangan bicara harga ya, jangan bicara harga. Ini yang mau sekalian semua tahu. Oke, okay, Frans. Value dari sebuah produk yang namanya Gunpla, itu apa aja? Di luar harga. Mungkin bisa melatih otak si anak kita itu bisa lebih berkembang. Oke. Otak sebelah kanan, belajar sistematis, belajar membayangkan, okay. Belajar mengimplementasikan, okay. Itu banyak hal yang kita bisa pelajari. Makanya bro, kalau anak gua yang berbakat, gua beliin mokit. Supaya sekalian dia belajar juga otak sebelah kanannya. Dan juga belajar kan ada buku panduan kan? Nah. Harus diikutin. Latih disiplin. Betul. Dan lu melatih konsisten. Gak bisa berhenti setengah jalan. Gak bisa. Harus full sampai jadi kepala, kaki, tangan, badan, sayap. Selesaikan apa yang kau mulai. Betul. Oke, apa nih Gundam favorit lo? Gundam favorit gue ya, karena gue zaman dulu kali ya. Jadi gue suka yang old generation. Uji. Gue sukanya yang kayak Wing Gundam, Heavy Arm. Heavy Arm, Sunrock. Yes. Yeah. Sunrock masih kesinian. Masih kesinian ya? Masih kesinian. Heavy Arm, Wing itu udah benar-benar jebot lah. Jadul banget lah. Dan by the way bro, speaking about retro Gundam ya. Yes. Retro Gundam, they are reproducing, they are making again the retro Gundam. Ya? Betul. Yang terakhir tuh Bandai bikin Heavy Arm. Dan harga yang terjangkau. Keren banget. Keren banget sih. Jadi kalau kita bicara harga, value tadi udah nih. Nah. Kita bicara harga dan kita bicara duit. Jadi hebatnya Bandai ya. Yes. Bandai ini kan Gunpla-nya kan. Wah, marketnya kan dari zaman. Benar. Om gue juga masih main Gundam gitu kan, yang retro-retro. Jadi they are remaking. Mereka memproduksi ulang Gundam-Gundam retro yang sempat hype dan memorable buat kita semua. Nah. Jadi lu punya versi baru, lu punya versi retronya. Nah, gila kan? Oke, thank you banget Ramza. Apa kabar, Bo? Baik, bro. Bos, gimana? Alhamdulillah, baik ya. Oke, suaranya agak keren-keren, Bo. Aman. Oke, aman. Gue sekalian, kan satu protokol. Karena sebenarnya kalau dibuka, gue lagi. Oke, iya. Gak kelar-kelar nih, berarti kita, bro. Oke, bro. Lu udah berapa lama nyemplung di Gundam atau mau beli di Gundam? Ya, jadi banyak yang gak tahu ya, mungkin kalau teman-teman di sosial media itu tahu gua personanya sebagai kayak komedi gitu-gitu. Tapi sebenarnya mainan gua cukup laki bro. Laki ya? Gitu. Karena kalau ngebaca YouTube gue, YouTube gua Mark Osa, itu gua banyak bikin tutorial Gundam. Okay. Tapi fokus gua adalah untuk para nubi. Oke. Okay. Tahu nubi kan? Masih blow on. Iya. Nah, itu gue ngajarin tuh cara kampasnya. Okay. Kayak gitu-gitu ya. Jadi teknis banget anaknya. Iya. Yeah. Teknikal banget ya. Teknis banget. Gitu. Ya. Dan di Gundam itu gue benar-benar keluarin semua gue by the way, Johnny-nya Aries ya. Aries tuh terkenal dengan OCD.
kayak detail gitu. OCD ya? OCD. Pokoknya harus rapi, kekeh. Oh, tetep. Pokoknya kayak gue punya meja langit gundang gue tuh, tapi udah gue beresin. Udah cantik? Gue cinta banget, rapi banget gitu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi gue apa, cat untuk kayak cat-cat gandamnya aja tuh, untuk peringan gue aja, gue beli semua warna, walaupun yang pake cuma satu. Apa? Yang ini ada warna semua. Gitu. Oke. Okay. Yang pake cuma satu? Ada apa? Yang pake cuma satu? Ada biasanya gue cuma suka Tosca. Oh, Tosca. Dia Tosca aja ya, Bo? Tosca. Oke. Nggak di primer ya? Nggak. Ya, primer harus dong. Oke. Jadi kalau yang dulu itu udah pasti. Magic with Houdini, yuk? Tetep. Oke. Gundam favorit lu apa? Gundam favorit gua ada beda sama orang-orang. Apa? Kalau tadi, Mas Pran sama dari serinya Wing Gundam. Heavy Arms. Kalau gua tuh suka secara desain tuh dari Double O. Double O. Double O tuh gua tergila-gila sama namanya. Agak susah dibacanya apa ya? Q-A-N-T itu bacanya apa ya? Quant. Quant. Yeah. Gue tergila-gila itu gunam jarak itu? Iya, gue sampe beli MG nya dulu kan mahal. Buat gue itu 800 ribuan something tuh mahal. Sekarang udah enggak dong. Aduh, receh. Enggak, tetap ngisi ya, masih pakai kartu kredit. Oh, tetap ya? Iya, tapi kalau itu secara filmnya ya. Tapi kalau secara satu gundam yang gue tergila-gila ada namanya Strike ESWP. Oke. Itu Strike yang heboh banget desainnya, itu gue suka banget. Lo tim Gundam ya berarti ya? Benar. Bukan tim Zeon ya? Apa? Tim Zeon, bukan. Sebenernya gua tim My Little Pony. Oh? Salah ya? Iya, iya. Tapi memang basically gue suka mokin karena satu alasan. Kalau misalnya lo adik lebih susah, lo pengen mudah, men. Oh, gitu. I want problems. Iya, perasaannya aja kalau unbox itu harus yang rakit-rakit dulu tuh. Dan harus bertenaga kan? Iya, bu. Ngegas begitu. Oke, nanti kita tes, ya kita tes. Jadi lo prof yang tadi ya, konsep bikin niat grade gitu ya? Niat grade silahkan Pak Erick disampaikan untuk bikin niat grade. Jadi lebih gede dari perfect grade segini lah ya. Perfect grade segini, niat grade segini lah ya. Baru yang memang dirilis dari setahun terakhir ini sampai nanti yang ada juga beberapa yang akan launching juga untuk beberapa bulan ke depan nantinya. Juga untuk kita dari kita juga selalu pasti ada selalu satu ornamen, dan kali ini ornamennya adalah ini life size bus setengah badan ya, bahasa untuk kita para komunitas tuh setengah badan Gundam RX782. Dan untuk kali untuk di event juga kita akhirnya comeback lagi adalah turnamen GBWC adalah Gundam Builder World Cup yang mencari perwakilan dari Indonesia nih, nanti akan ditandingkan ke Jepang. Kan ke-82-nya di Jepang yang viral itu ya? Iya, cuma bukan dari yang robot itu, yang ini emang dia emang buat produksi terpisah lagi, emang setengah badan. Yang robot itu ada lagi mereka di sana. Kenapa sih mas alasannya setengah badan itu? Karena kan untuk produksinya kayak yang untuk satu patung itu masih apa ya, dari lisensi mereka emang selektif nih untuk penempatannya di mana. Jadi emang semoga nanti kedepannya kalau misalnya Gundam lebih ngetren lagi di Indonesia dan sebagainya, biasa nanti bisa dapat ornamen-ornamen lebih bagus gitu. Seperti contohnya mungkin
di tahun 2018 ada mereka ngeluarin yang 5 meter. Itu ada yang Gundam yang namanya Gundam Kozabi. Ya. Itu kalau misalnya emang kita di Indonesia makin terkenal Gundam dan lain-lainnya, dari Bandai sendiri bisa mengadakan event lebih besar. Jadi event lebih besar, turnamennya pun lebih besar. Untuk event ini sendiri akan berlangsung sejak kapan, Mas? Kita sudah berlangsung dari kemarin Jumat nanti sampai hari Minggu depan, 10 hari. Animo masyarakat sendiri sejauh ini seperti apa nih? Jadi emang untuk Gundam sendiri kan mungkin masih lebih ke ini ya, masyarakat yang berumur remaja ke atas gitu ya. Mungkin yang dulunya itu di mereka not main game di PlayStation atau mungkin yang nonton di TV di Indosiar dan sebagainya. Nah, mereka itu kan di situ banyak nonton dan pada akhirnya sekarang kan kita udah mulai sering mengadakan event di situ. Mereka yang fans-fans yang dari lama itu akhirnya bisa nih, oh Gundam itu ada loh mainannya lebih banyak ini. Nah, semoga ini saya ini dengan mengadakan event ini, dari Bandai juga mengadakan event ini, itu lebih menggapai masyarakat customer yang lebih baru ya, masyarakat yang mungkin kali ini kan emang untuk nonton anime kan mungkin lebih agak nggak ada di TV lokal nih, adanya di berbagai streaming service gitu kan. Semoga nanti dengan mengadakan event itu lebih inilah, masyarakat lebih mengenal lagi, mulai mengenal Gundam dan Mas, komunitas Gundam tuh banyak nggak sih di Indonesia? Mungkin secara pribadi menurut saya komunitas Gundam itu yang terbesar ya. Untuk mainan hobi atau mainan kolektor, yang komunitas Gundam itu lebih paling besar. Karena dari segi harga emang lebih terjangkau, dan kita itu orang Indonesia kayaknya tuh lebih demen yang berkreasi, yang kita merakit sendiri dan juga bisa dikreasikan lagi sesuai kreativitas kita sendiri gitu. Jadi makanya kenapa saya selain di Jakarta, saya juga pernah mengadakan di Surabaya, di Yogyakarta juga komunitas dan fanbase itu ada gitu. Makanya bisa dibilang kalau misalnya tanpa orang saya juga susah ngomong, cuma setahu saya mungkin salah satu yang terbesar adalah fanbase komunitas Gundam di Indonesia. Bang, kalau hari ini koleksi-koleksi dari ininya ada berapa? Total berapa koleksi? Yang lomba. Turnamen. Yang lomba itu 158-160-an kayaknya ya. Dari 170-an mungkin ada beberapa kontestan yang berhalangan. Sayang sekali, cuma tapi dari segini sih ya 160. Tapi dari 150 lebih ini setelah melalui penjurian kah atau memang belum? Oh, ini belum. Oh, belum. Belum. Emang kita ini kan mengadakannya tahun ini 2 kali. Nah, di Surabaya sekali dan di Jakarta sekali. Nah, di Surabaya itu kita sudah memilih kita ada 3 kategori, mohon maaf, 3 kategori. Dari masing-masing kategori kita pasti pilih juara 1 sampai 3, berarti ada 9. Cuma yang dibawa ke Jakarta untuk bertanding nanti untuk melawan juara Jakarta itu juara 1 yang kelas open dan juara 1 yang kelas junior yang 20 tahun ke bawah. Nah, nanti dari situ akan diadu ke pemenang dari yang kita lihat sini nih. Ini kan perwakilan Jakarta nih. Iya. Nah, nanti akan dipilih juga sama 9 pemenang. Cuma yang akan diadu dengan juara Surabaya itu yang nomor 1 dari open dan nomor 1 dari under 20. Di situ bisa dipilih pemenangnya yang akan mewakili Indonesia ke Jepang. Gitu. Untuk sayang sekali mungkin tahun ini karena kan peraturan untuk regulasi penerbangan masih agak belum pasti, jadi kali ini tidak perwakilannya itu tidak diterbangkan ke Jepang. Cuma emang dari modal kitnya aja akan dari foto-fotonya akan diposting dan dipajang di Gundam Place, store Gundam terbesar di Jepang, dan akan dilakukan event di sana nanti untuk penilaiannya.